Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Odo Review dan jumpa lagi dengan saya Ali. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview paket pakaian dinas lapangan ya. Seperti apa pakaian dinas lapangan, yaitu yang pertama yang pasti yaitu pakaian dinas lapangan yaitu baju kemeja PDL kayak gini. Ini bahannya tebel, cuman enggak, kalau panas enggak begitu panas gitu. Enggak panas malahan biasanya. Tebel. Ini katun ripstop ya. Katun ripstop kayak gini. Jadi ada motifnya, seperti kalau teman-teman yang berada di lapangan sering kegiatan order pasti udah tahu katun ripstop itu seperti apa. Terus ada banyak kantungnya untuk yang ini saya rekomendasikan dua jenis ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Yang ini PDL biasa ya. Terus yang ini PDL ada banyak velcro-nya. Di bagian kantung kanan kiri, terus bawah bahu, lengan atas kiri dan lengan atas kanan kayak gini. Apa fungsi velcro ini? Yaitu untuk custom logo. Apabila teman-teman berada di komunitas atau apapun atau instansi, nanti logonya tinggal tempel. Pakai velcro di sini dan di sini. Bebas custom ya. Kayak gini. Ini yang kemeja yang pertama. Yaitu kayak gini. Terus kalau semisal pengen lebih casual, yaitu yang ini. Ini ya, ini PDL biasa. Jadi bedanya kalau ini nggak ada velcro-nya. Untuk mereknya sama tadi ya, dari Mountain Leaf. Terus kalau yang ini bedanya ada fan-nya belakang, ada ventilasinya. Terus yang bagian belakang ini yang dalamnya jaring ya di sini. Terus kantungnya cuma dua di dada. Terus kalau ini bisa dilipat ya, bagian lengan bisa dilipat. Dilipat nanti dalamnya ini ada pengaitnya kayak seperti baju dinas tentara itu begini. Nanti dilipat terus dikaitkan di sini. Set gitu. Ya itu untuk kemeja. Untuk kemeja. Terus selanjutnya celana. Untuk celana yaitu cari yang PDL kargo. Ini bahannya sama katun ripstop ya. Ini dari The North Face. Kayak gini. Ini kalau semisal ke lapangan lebih enak pakai yang bisa dipakai panjang, bisa dipakai pendek. Jadi apa itu? Kalau istilahnya potolan gitu. Jadi di sini ada resletingnya. Jadi bisa dibuat panjang, bisa dibuat pendek kayak gini. Nah. Oke, itu ya untuk celana kargo. Bahannya katun ripstop. Terus selanjutnya yaitu yang opsional tapi nggak kalah penting, karena yang namanya di order kita nggak tahu, kadang panas kadang mendung, yaitu topi. Ini dari merek Mountain Leaf ya gitu. Jadi apa tadi untuk pakaiannya, oh kurang satu lagi, yaitu sepatu ya. Mungkin tambah sepatu udah cukup.
gitu. Ini topi ya, saya pilih topi yang jaring karena nanti biar kadang kalau gerah itu biar enak di kepala gitu. Oke, itu ya untuk review kali ini. Mungkin itu. Apabila teman-teman mau direviewkan sesuatu atau dibahaskan sesuatu seputaran peralatan outdoor, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.